Assalamualaikum crafter semuanya. Jadi kali ini aku mau share tutorial gimana sih cara buat pita, karena dari kemarin itu banyak teman-teman yang masih agak bingung cara buat pita menggunakan mutiara sintetis kayak gini. Langsung aja aku shoot bahan-bahannya. Di sini aku punya mutiara sintetis ukuran 4mm sebanyak kurang lebih 30, lalu yang ukuran 81, ukuran 101 ya. Dan stopper merica 2 buah aja, lalu string kabel kita potong aja sekitar 30 cm. Pertama itu kita pasang dulu mutiara sintetis yang ukuran 8. Dilanjut sama mutiara sintetis yang ukurannya 4mm. Sekitar 10 buah ya. Nah, kayak gini. Nah, setelah itu kita masukkan lagi pada mutiara sintetisnya, jadi kayak gini ya. Nah, seperti ini. Lanjut kita pasang lagi yang sebelah satunya. Pasang dulu mutiara sintetisnya kayak yang tadi. Nah, setelah kita masukkan kayak tadi, tinggal masukkan lagi sama mutiara sintetis yang ukuran 8mm kayak gini. Nah, kayak gini ya. Sudah selesai, tinggal kita buat kakinya. Jadi kita buat kakinya ya, tinggal masukin aja lagi. Setelah itu tinggal kita masukkan stopper merica dan kita buat buletan di sini, tinggal kita nanti jepit ya menggunakan tang penjepit. Nah, tinggal kita jepit kayak gini ya. Dan sisanya kita potong aja. Kayak gini. Nah, satunya tinggal kita pasang lagi ya, sama tekniknya kayak yang pertama tadi. Nah, jadi kayak gini ya, udah gak bingung-bingung lagi buat gimana sih caranya buat pita. Ini ya, kayak gini jadinya, tuh cantik banget. Ini bisa nanti dibuat gantungan kunci, strapon, ataupun yang lainnya. Bisa juga dibuat bros, tinggal kita kasih peniti bagian belakangnya ya. Bisa dibuat jepit rambut juga, nih. Oke, selamat mencoba, semoga berhasil.